warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hari ini? Alhamdulillah, ma'an najah. Tajdid, ulangi sekali lagi ya. Apa kabar anak hari ini? Alhamdulillah, ma'an najah. Tajdid. Ingat enggak lagu yang dinyanyikan sama Khotim yang kemarin? Coba kita nyanyikan lagunya Jaza. 1, 2, 3. Saya bawa lidi ini hanya untuk burung kutu. Sudah jadi hama kota, sembunyi di sofa Jaza. Saya bawa lidi ini untuk burung kutu hama kota. Burung kutu hama kota yang bersembunyi di sofa Jaza. Oke, kalau tangannya Ustazah gini, kalian bilang apa? Saya bawa. Ulangi sekali lagi. Pinter. Kalau tangannya Ustazah gini, kalian bilang apa? Lidi ini. Sekali lagi. Pinter. Kalau Ustazah tangannya gini, kalian bilang apa? Burukutu. Ulangi sekali lagi. Pinter. Kalau Ustazah tangannya gini, kalian bilang apa? Hama kota. Ulangi sekali lagi. Pinter. Kalau Ustazah tangannya gini, kalian bilang apa? Sofa Jaza. Coba ulangi sekali lagi. Pinter. Oke, sekarang kita belajar ke materi inti. Kata kunci 3 dan 4. Oke, kemarin Ustazah bilang saya bawa. Ulangi sekali lagi. Saya bawa. Bawa apa? Lidi ini. Bawa apa? Lidi ini. Untuk apa? Burukutu. Untuk apa? Burukutu. Untuk apa? Burukutu. Lebih pelan, lebih cepat lagi. Burukutu. Lebih pelan lagi. Burukutu. Oke. Ini tadi apa? Bu. Ini sama ini. Sama apa tidak? Sama. Kalau sama, bunyikan 3 kali. Bu, bu, bu. Ini tadi apa? Ru. Bunyikan 3 kali. Ru, ru, ru. Ini tadi apa? Ku. Bunyikan 3 kali. Ku, ku, ku. Ini tadi apa? Tu. Bunyikan 3 kali. Tu, tu, tu. Sekarang coba kita gabungkan lagi sambil tepuk. Burukutu. Oke, sekarang Ustazah akan menyampaikan pengayaan A, I, U. Kalau coret atas namanya A. Ulangi sekali lagi. Kalau coret atas bunyinya A. Kalau coret bawah bunyinya I. Ulangi sekali lagi, kalau coret bawah bunyinya I. Kalau lengkung atas bunyinya U. Ulangi sekali lagi, kalau lengkung atas bunyinya U. Sekarang sudah punya contoh. Ba. Kalau coret bawah bunyinya B. Lengkung atas bunyinya Bu. Sudah punya contoh lagi. Sudah punya huruf Sa. Kalau dicoret bawah bunyinya Si. Kalau dikasih lengkung atas bunyinya Su. Oke, tadi kan saya bilang kalau coret atas bunyinya A. Sekarang masuk ke contoh. Bacakan nomor 2. Kolom 1. 1, 2, 3. Saya bawa. Bawahnya coret bawah Si, Yi, Bi, Wi. Bawahnya lengkung atas Su, Yu, Bu, Wu.
Oke, sekarang bunyikan lagi nomor 2 kolom 2 coret atas. Lada ana. Bawahnya lidi ini. Bawahnya ludu unu. Sekarang bacakan nomor 2 kolom 3 coret atas. Barokata. Bawahnya birikiti. Bawahnya purukutu. Sekian pembelajaran dari Ustazah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.